wa ammalati tusibuhu indal mauti. Dan adapun siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat ketika mati, fal ula yang pertama adalah ayyamuta dalilan, dia mati dalam keadaan hina. Orang dilihat dari bagaimana akhir kehidupannya. Orang yang meninggalkan sholat, Allah matikan dia dalam keadaan hina. Wa thaniyatu ayyamuta ja'ian, dia mati dalam keadaan lapar. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mati dalam keadaan yang lapar. Wa thalisatu ayyamuta atusana, orang yang meninggalkan sholat, yang meremehkan sholat, dia mati dalam keadaan haus. Walau sukiya biharud dunia, kalau seandainya dia diminumkan oleh orang dengan lautan dunia, maruya, maka air tersebut tidaklah dapat memenuhi rasa hausnya tersebut.